ketika membaca doa pagi dan petang, apakah kita harus punya wudhu? Nah, ya, begini teman-teman sekalian, wudhu itu syarat sahnya sholat. Wudhu ya, layak balulohu sholat Tidak sah sholat kalau orang itu berhadas sampai dia wudhu. Berarti wudhu itu syarat sahnya sholat. Layak balulluhu sholat ta'ahadikum hatta Tidak sah sholat seseorang sampai dia berwudhu. Berarti wudhu itu syarat apa? Syarat untuk sahnya sholat. Dan tawaf pun sama, harus berwudhu. Jadi yang harus punya wudhu itu sholat dan tawaf. Ya, gitu. Berarti kalau anda zikir wirid tidak punya wudhu itu boleh. Misalnya gini, saya sholat nih begitu assalamualaikum assalamualaikum, cas, batal ya keluar angin. Boleh nggak wirid? Boleh. Saya dalam keadaan tidak punya wudhu wirid baca subhanallah alhamdulillah allahu akbar, terus bahkan nyambung ke uh, doa pagi gitu kan? saya nggak punya wudhu. Boleh? Boleh. Jadi wudhu itu syarat sasol. Tapi kalau saya punya wudhu, lebih afdol. Gitu. Kalau Jadi zikir wirid dalam keadaan punya wudhu, itu lebih afdol. Makanya baca Quran itu zikir. Kalau Anda baca Quran tidak wudhu, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda punya wudhu, afdol. Ini kejadiannya Nabi waktu itu Diberi salam oleh sahabat Nabi, nggak jawab sampai beliau selesai berwudhu baru menjawab. Lalu kata Nabi, "Aku ingin mendoakanmu dalam keadaan aku punya wudhu." Nah, itu isyarat bahwa kalau kita berdoa, kalau kita berzikir. Anda baca Quran itu kan zikir. Ingat loh teman-teman, baca Quran itu zikir sebenarnya. Ya jadi yang namanya zikir itu bukan baca, sekedar baca subhanallah alhamdulillah, alhamdulillah akbar. Anda baca Quran itu zikir. Kalau Anda baca Quran, Anda berzikir, Anda berdoa, tidak punya wudhu, boleh. Karena wudhu mah syarat sah solat Tapi kalau Anda punya wudhu, afdol, utama, sangat-sangat utama, kalau kita membaca Quran, kalau kita berzikir, kalau kita berdoa dalam keadaan punya wudhu itu sangat afdol, sangat-sangat afdol. Ya, jadi membaca zikir pagi dan sore sekiranya tidak punya wudhu nggak apa-apa. Tapi kalau punya wudhu lebih afdol. Wallahu a'lam bisawa.